Menghiasi rumah dengan tanaman memang membuat rumah kita jadi terlihat indah. Apalagi kalau tanaman-tanaman itu punya bunga yang cantik dan berwarna-warni. Nah, tahukah kamu kalau ada tanaman obat yang juga punya bunga cantik dengan warna yang cerah? Yap, nggak cuma berkhasiat, tanaman obat ini juga bisa membuat rumah dan halaman terlihat lebih menarik. Selain itu, tanaman ini juga mudah ditanam dan nggak membutuhkan banyak perawatan loh. Wah, apa saja ya tanaman-tanaman ini? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Lavender. Kamu pasti sudah nggak asing dengan tanaman yang satu ini. Lavender terkenal dengan aromanya yang bisa mengusir nyamuk kits. Namun ternyata khasiatnya nggak cuma itu. Aroma lavender bisa membuat kita tenang dan meredakan stres. Selain itu, lavender juga bisa meredakan rasa sakit pada luka gores. Oh iya, bunga lavender yang berwarna ungu lembut juga bisa membuat rumahmu terlihat indah loh. Kamomil. Tanaman kamomil punya kepala bunga berwarna kuning dan kelopak berwarna putih. Biasanya kamomil diolah menjadi teh. Sama seperti lavender, aroma kamomil yang khas juga bisa membuat kita tenang. Selain itu, kamomil juga bisa berguna untuk mengobati berbagai penyakit. Contohnya seperti masalah kulit, peradangan, dan masalah pencernaan. Thyme. Thyme atau thyme adalah tanaman yang punya banyak manfaat untuk kesehatan kids. Sama seperti kamomil, thyme juga sering diolah menjadi teh. Tanaman ini bisa mengatasi gejala demam dan membantu masalah kesehatan. Bahkan beberapa jenis thyme juga bisa menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Rosemary. Tanaman rosemary nggak berbeda jauh dengan lavender. Aroma tanaman ini juga harum dan punya bunga yang cantik. Selain menenangkan, aroma rosemary juga bisa membantu konsentrasi kita meningkat loh. Selain itu, rosemary juga mengandung zat besi, kalsium, dan vitamin B6 yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlancar peredaran darah. Nah, kids, itu dia beberapa tanaman obat yang bisa kamu tanam di rumah. Kamu mau menanam yang mana nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!